ini, macam mana hari ini? Baik, alhamdulillah. Pertamanya terima kasih buat penonton-penonton daripada mana ni? Kaitan dengan suasana raya kita ni, pilihan raya kecil Dun KKB. Sebenarnya kemeriahan tu bermula pada subuh tadi lagi. Apabila jentera-jentera kita sebenarnya dah hadir lebih awal solat subuh secara berjemaah di Masjid Kuala Kubu Baru, yang mana kita bersungguh-sungguh sebenarnya mengangkat calon yang diminta-minta oleh pengundi Dun KKB, iaitu calon Melayu. Dan akhirnya kita dapat berhimpun dengan begitu ramai sekali di Dewan Merdeka Kuala Kubu Baru. Dan alhamdulillah kita dah melepaskan calon kita untuk sesi proses pencalonan di Dewan Serbaguna dan juga Kompleks Sukan Kuala Kubu. Dan sekarang ini dalam proses di dalam Dewan tersebut. Dan sokongan sebenarnya kalau kita lihat di luar ni begitu ramai yang hadir, jentera-jentera, penyokong-penyokong dan juga yang turut menonton ketika ini ternanti-nanti keputusan. Mereka kata live kita meriah, live jangan sendu, tak tahu. Memang dah tentu live kita meriah sebab apa, masing-masing menantikan sebenarnya. Menantikan bagaimana keputusan pencalonan yang kita hantar pada kali ini. Dan secara teknikalnya lah, bahkan undang-undang kita dah pun semak borang calonan pencadang dan juga penyokong. Dan insyaAllah kita doakan moga-moga urusan ni lancar dan calon kita dapat dicalonkan sebagai calon Perikatan Nasional untuk bertanding PRK KKB untuk kali inilah. Jadi saya difahamkan juga ada beberapa calon lain juga yang turut masuk untuk bertanding kali ini. Jadi kita nak dapatkan maklumat sebenar berapa penjuru untuk pilihan raya KKB kali ini. YB adalah merupakan YB muda yang menang kursi, salah satu kursi DUN dalam misi 4-0 ni. Jadi apa peranan YB nak mainkan dalam kempen 2 minggu ni untuk menarik seberapa banyak mungkin undi anak muda untuk beralih kepada Perikatan Nasional? Baik, apa yang saya boleh main peranan adalah saya ingin menyeru seluruh pengundi-pengundi muda yang berada di luar daripada DUN KKB mahupun pengundi-pengundi muda yang berada di DUN KKB ini sendiri. Bahawasanya hari ini kita pengundi muda, kita sangat celik dengan situasi yang sedang berkembang hari ini. Anak-anak muda, kalau saya tanya, kita dah cukup cerdik untuk menilai prestasi kerajaan madani pada hari ini. Jadi anak-anak muda yang mengundi di DUN KKB, sama ada duduk di DUN KKB ataupun berada di luar KKB, luangkan masa untuk pulang mengundi pada 11 Mei nanti untuk kita bawa satu referendum, mesej kepada kerajaan madani yang bahawasanya prestasi mereka merosot dan mereka perlu meningkatkan prestasi mereka ataupun mereka perlu berundur daripada kerajaan. Jadi kita kena bawa satu referendum, bukan berkokok, bersuara kuat di media sosial sahaja, tapi buktikan melalui undi pada 11 Mei nanti. Jadi ini saya ingin menyuruhlah seluruh anak muda. Sebab apa? Di Hulu Benam, di tempat saya dan juga di tempat-tempat lain, anak muda ini ialah memimpin perubahan kepada undi-undi di satu-satu DUN itu sendiri. Jadi anak muda, pada 11 Mei nanti, tanggungjawab anda untuk mengubah keputusan PRK KKB ini nanti. Baik, terima kasih. Okey, sama SK.